bayar bayar cuma bayar di CCTV sekarang CCTV dah tak ada. Okay, itu bab televisyen. Kemudian zaman saya juga kalau kanak-kanak nak main keluar rumah, main di luar. Okey. Apa ni, mak bapak kena paksa anak-anak balik rumah. Bila dah dekat maghrib sebelah petang ya. Sebab apa, asyik di luar. Hari ini main dalam rumah, depan komputer, betul tak? Mak bapak kena paksa anak-anak keluar. Dan terbalik dah dekat situ. Tapi itu disebabkan perubahan zaman yang digerakkan oleh teknologi. Kalau dulu bercakap pasal telefon, pernah tengok telefon tahun 70-an, 80-an? Warna apa? Biasanya warna hitam. Dia bukan ada butang tapi dia ada dial. Sebab itu kita kata mendial telefon, mendial nombor. Eh? Tapi hari ini semua pakai butang. Tapi masih kata dial kan? Tapi menekan. Tapi disebabkan faktor sejarah lah, dulu kena dial. Okey. Dan satu rumah, kalau ikut, tak semua rumah ada telefon dulu. Okay? Landline, yang telefon yang menggunakan talian tetap. Okay? Hari ini satu rumah, nak cari, ada setengah rumah dah tak ada dah pun landline, telefon talian tetap ni. Banyakannya, satu, kalau ada 5 orang dalam rumah tu, ada 5 handphone. Betul tak? Okay? Kadang-kadang ada satu orang sampai 2 handphone. Pagi tadi saya diberitahu ada orang yang sampai 4 handphone. Saya tak tahu lah macam mana dia manage ya. Saya ada satu handphone pun saya kena kepala. Era handphone, saya kenal handphone waktu saya di universiti waktu tahun 1, tahun 1992. Dah lahir belum? Baru lahir. Okay, itu kali pertama saya tengok handphone. Dan handphone waktu itu saiznya seperti saiz Tupperware. Besar, panjang, berat, ya. Memang tak mungkin kita dapat masuk dalam poket, ya. Kalau nak jalan mana-mana, pegang, orang kata macam telefon kontraktor lah, pegang rata, ya. Dengan antenanya terjulur keluar, ya. Memang macam Tupperware yang ada straw. Itu telefon dulu. Kemudian lama-kelamaan telefon itu menjadi semakin kecil. Ya, kalau orang bawa pun orang dah tak perasan sebab kita boleh simpan di dalam poket, ya. Dan fungsi ini pun sudah pelbagai. Dulu telefon hanya digunakan untuk tujuan voice communication sahaja, ya. Tapi lepas itu bila saya balik, saya dah grad, saya balik ke Malaysia, sudah boleh hantar SMS. Masa itu pun dah kecoh dah boleh hantar SMS, ya. Tengok, orang sekarang gelak je. Dia tak boleh nak bayang macam mana keadaan zaman itu, ya. Sekarang ni telefon dah boleh guna untuk macam-macam. SMS, MMS saya kira dah terlalu biasa. Orang boleh berFacebook, boleh gunakan apa, handphone untuk, sebab handphone sekarang dah smart kan. Telefon pintar, smartphone. Macam-macam fungsi ada pada satu telefon. Nak check email boleh, nak hantar message boleh, nak update status saya kini berada di Balai Ilmu EPI kerana menghadiri satu forum. Boleh. Real time ni. Tapi apa ini, apa yang ada hari ini. Kemudian satu lagi manifestasi ICT yang saya nak tarik perhatian, yang beza antara zaman dulu dengan zaman sekarang, ialah apabila saya semuanya, saya kira adalah pelajar-pelajar, ya, kalau pergi ke kuliah, teknik pengajaran dan pembelajaran pun sudah mengikut zaman. Ya, hari ini boleh kata rata-rata kebanyakan pesarah sudah menggunakan apa, PowerPoint, ya. Zaman saya belajar pakai papan hitam. Okey. Dewan kuliah tempat saya belajar kimia masa tahun 1 ada 16 papan hitam. Ada apa ni, 2 papan hitam atas dan bawah, ada 8 semuanya. Okey. Pencerah masuk dalam masa tempoh kuliah penuh 16 papan hitam tu dengan nota yang ditulis. Pelajar dekat dalam kuliah tu salin. Sekarang ada pelajar salin? Ada, betul. Saya tanya macam itu sebab pernah ada student datang, bukan seorang lah, ramai juga lah. Tapi bukan di EPI, di fakulti lain. Lepas kuliah datang, "Sir, can I copy your file?" Dia bagi thumb drive, nak copy file yang saya gunakan untuk pengajaran. Benda dah jadi mudah. Kalau ikut, memang saya tak bagilah. Okay. Tapi apa ni, itu menunjukkan betapa teknologi sudah mengubah banyak perkara, banyak hal.
Cuma kita tak sedar sebab kita berada dalam arus tersebut. Ya, tetapi kalau orang macam saya, mungkin saya kelebihan yang ada ialah saya dapat merasai sewaktu arus itu bermula dan sebelum itu. Ya, saya tahu keadaannya macam mana. Memang hidup kita sudah berubah. Hari ini kalau saya tanya dalam dewan ni, berapa ramai yang tak ada handphone? Tolong katakan. Ada juga, okey. Tapi sekarang ni, even budak pelajar-pelajar di sekolah menengah, sedangkan sekolah rendah pun sudah ada handphone, walaupun ikut peraturan sekolah tak boleh bawa. Tetapi sebab itulah, apa ni, perkara-perkara yang kita anggap kemewahan satu masa dulu sudah jadi keperluan. Ini menunjukkan perubahan yang dibawa oleh ICT. Dan ini juga menyebabkan cara hidup kita sedang berubah. Saya nak bawa dua istilah. Istilah pertama, solomo. Solomo, social local mobile. Dengan ICT hari ini kita lebih ramai kawan, betul tak? Kita sudah bersosial dengan lebih mudah. Tetapi ironinya, kawan kita hanya pada senarai kawan dalam Facebook, yang mana kebanyakannya kita tak pernah jumpa secara bersemuka pun. Okay? Ramai kawan, tapi bukan kawan yang kita kenal secara bersemuka. Okay. Kemudian local, bermakna kita tak perlu bergerak untuk berjumpa sesiapa. Okay. Kita localize, kita boleh berada di satu tempat tetapi outreach kita jauh. Okay. Kalau dulu nak jumpa kawan, waktu saya, waktu zaman sebelum ada komputer, internet dan sebagainya, nak jumpa kawan, kita jumpa di luar. Kalau orang tua-tua dulu, suka lepak kat mana? Kedai kopi, warung kopi, ya. Kena teh tarik, main apa, carom, main damaji. Itu dulu. Sekarang ni tak payahlah duduk depan, duduk dalam rumah, depan komputer, boleh dah sembang. Boring-boring boleh main game dengan kawan, betul tak? Online games, boleh macam-macam boleh dibuat. Sama je, tapi tak payah keluar. Okay. Mobile, mobile maknanya kita boleh dengan alat telefon tadi, kita boleh bergerak ke mana-mana. Kita boleh akses maklumat di mana-mana pada bila-bila masa dengan syarat ada capaian kepada internet. Itu saja. Okay. Dulu tak boleh. Dulu kalau nak check email pun nak kena apa, kena balik ke rumah atau balik ke pejabat untuk buka komputer dan check internet. Sekarang dah boleh apa, melalui smartphone kita dah boleh akses internet, email dan sebagainya. Dan sebab tu sekarang ni kita tengok kadang-kadang dalam status Facebook dia boleh secara real time boleh beritahu di mana dia berada, apa dia buat dan sebagainya. Jadi itu antara perubahan-perubahan yang dibawa oleh teknologi maklumat dan komunikasi. Tetapi saya nak sebutkan di sini bahawa sebenarnya dalam sejarah, kalau kita tengok, teknologi maklumat dan komunikasi ini bukan satu benda yang baru. Okay, dah ada semenjak dari dulu lagi. Yang beza ini adalah manifestasi yang dalam bentuk hari ini ialah dalam bentuk digital, elektronik, mempunyai sifat-sifat seperti wireless, faceless dan sebagainya. Tetapi kalau dulu sudah ada. Kalau kita tengok misalnya orang pribumi Amerika, Native Americans, yang selalu orang guna vocabulary Indians, dia ada satu teknologi yang orang lain tak boleh nak tiru. Bila dia berkomunikasi, dia guna apa? Asap. Itu satu bentuk teknologi. Berapa ramai orang boleh faham apa smoke signal yang dihantar? Orang dia saja, sebab dia faham teknologi itu. Betul tak? Kemudian kalau kita tengok pula dalam penyampaian maklumat, kalau tengok orang-orang Sumeria. Orang Sumeria ni tinggal di Mesopotamia. Mesopotamia ni lembah sungai yang subur antara dua sungai. Sungai Euphrates dan sungai Tigris di Iraq sekarang ini. Okey. Mereka menggunakan satu teknologi yang pada waktu itu dikira canggih lah, sebab zaman sebelum ada kertas. Dia guna apa? Dia guna lumpur yang basah, tablet lumpur yang belum kering itu, di situ dia akan gunakan tulisan yang dipanggil cuneiform. Okay. Kemudian clay tablet itu dibiarkan di tengah panas matahari, dikeringkan. Okay. Sebab itu kalau tengok kalau tengok manuskrip-manuskrip kuno daripada Mesopotamia, dia tebal dan besar. Okay. Berbentuk clay tablet. Sekali orang pakai tablet juga, besar juga. Cuma beza dia, digital lah. Itu je bezanya. Sebab tu tengok kadang-kadang saya tertarik gambar
apa PRK yang berkempen ni, siapkan pula dengan pegang iPad apa ni, tablet dan sebagainya. Macam dululah orang-orang kalau tengok gambaran-gambaran orang-orang purba dulu, ya. Apa ni, pegang tablet macam ni jugalah. Jadi maknanya semakin kita maju, sebenarnya kita macam semakin apa ni, meniru gaya orang dulu jugalah. Jadi maknanya ini antara perubahan-perubahan yang sedang apa nama berlaku. Cuma ICT ini macam saya kata bukan benda yang baru. Ya, sudah ada sejak dulu, cuma manifestasinya berbeza. Zaman Sayyidina Umar misalnya. Ya, zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, nak menghantar surat kepada gubernur-gubernur di apa nama wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam. Okey, satu teknologi yang digunakan ialah, siapa tahu? Burung merpati. Okey, burung merpati. Dia ada menara-menara komunikasi macam kita punya telefon tower jugalah, cuma menara itu digunakan untuk melepaskan burung merpati dan menerima ketibaan burung merpati yang membawa berita dan utusan. Jadi manifestasinya berbeza, dan saya yakin bila sedang saya keluar bekerja nanti 10-20 tahun lagi, benda-benda apa, teknologi ini pun menjadi semakin canggih. Tak mustahil nanti bila kita lihat dalam 5-10-15 tahun lagi, PowerPoint pun orang dah tak pakai lah. Mungkin lecturer masuk, dia masuk ke lenggang, dia bawa keluar macam tu, tolak-tolak macam tu. Tak mustahil benda itu boleh berlaku. Jadi kita kena bersedia lah, kena persiapkan diri kita supaya dia tidak menjadi satu kejutan. Masalah kita kadang-kadang kita ni orang kata cultural shock. Tetapi saya cultural shock saya tak risau sangat, saya paling risau ialah cultural shock. Shock, S-Y-O-K. Bila shock ni dia jadi apa, kita akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang melegakan, melarakan. Itu yang kita kena jaga. Sebab saya yakin bila kita guna Facebook, peringkat awal ramai yang ketagih. Tak check status atau tak check wall dia dalam beberapa jam tu, dia jadi tak duduk diam dah. Saya yakin juga ramai yang ada smartphone ni, notification Facebook semua sampai kat smartphone. Bila dalam kuliah, tiba-tiba buat keluar tengok status ataupun message yang orang sampai. Sebab tu pelajar-pelajar sekarang hebat sebab boleh multitasking. Sambil kuliah, sambil check status, update status, check email dan sebagainya. Ada yang boleh hantar message, tak payah tengok handphone, muka tengok pesyarah, tapi tangan macam ni. Ada lagi satu skill multitasking pun saya tabik. Setengah malam hantar message, tengok online, tengok warna hijau dia punya tu, dia online. Hantar message tak jawab-jawab. Rupanya dia multitasking. Sambil online sambil tidur. Pun ada juga. Itu multitasking jugalah. Jadi maknanya kita manfaatkan teknologi, tetapi kita kena bijak menggunakannya. Jangan sambil naik, macam semalam saya nak datang ke UM program hijrah. Depan saya ada motor, sambil naik motor sambil duk hantar message. Membahayakan orang. Jangan buat macam itu. Bawa kereta, jangan check message. Dalam kuliah pun sebagai menghormati pensyarah, jangan buat macam itu. Kena jaga adab-adab dia. Jadi itu kita akan sembang lebih lanjut nanti. Jadi saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi. Kepada Tuan Syed, kita yang pertama atas pandangan yang memang agak membuka dan menyebabkan kita lebih menghargai apa yang kita dapat sekarang berbanding apa yang orang zaman dahulu mengaplikasikan atau memanifestasikan teknologi dalam menyampaikan maklumat. Okey, sebelum seterusnya saya balik kepada panel kedua, saudara Nila Ashraf. Saya ingin bertanya tentang mengapa pelajar perlu memaknakan ICT dalam kehidupan, iaitu kehidupan ni sebagai seorang pelajar yang boleh membalancekan antara kehidupan dunia dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat berkumpul bersama di dalam tempat ini, atas forum ini. Jadi saya kasih, saya ucapkan, saya kasih Tuan Moderator, khususnya rakan di panel dan hadirin yang saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memaknakan ICT dalam kehidupan, kenapa pelajar perlu memaknakan ICT dalam kehidupan? Jadi saya mungkin termasuk dalam golongan yang doktor cakap tadi lah, kan? Gen Y, kan? Saya lahir 1989. Saya antara orang yang lahir-lahir dalam rumah ada komputer. Jadi dari kecil dengan komputer je lah selalu. Dan ayah saya antara cara nak encourage saya belajar, dia gunakan komputer. Dulu ada satu game yang saya rasa tak tahu sekarang ada tak ada lagi. Dia ada satu permainan bom bangunan tau. Bukan bom bangunan, dia bukan suruh kita bom bangunan. Dia ada kapal terbang ni nak bom bangunan bawah air. Jadi bangunan bawah ni dia ada laser untuk tembak ke atas tau. Jadi macam mana bom tu jatuh dalam bentuk apa tiga? Bom tu jatuh dalam bentuk formula matematik. Tak ada game tu, saya ingat lagi, saya main waktu kecil. Jadi kita nak tembak dengan cara kita kena selesaikan formula tu, nanti akan keluar laser daripada bangunan. So awal-awal dia keluar satu, satu dua gitu kan. Soalan formula mudah, nanti lama-lama dia keluar banyak. Cepat lah, makin lama makin cepat kan. Itu saya, dari kecil saya main tu. Tapi saya tetap tak pandai matematik sampai sekarang. Okay, nak cerita pengalaman saya dengan benda-benda ni lah. Jadi antara yang saya masih ingat ni adalah dalam game-game yang macam tu, ayah saya masih lagi bagi saya main game macam Prince of Persia. Saya ingat Prince of Persia yang 2D punya tu, yang Breath of Fire apa, tak nak pun dia cakap, Shadow of Fire. Bila habis saya ingat lagi, saya tak ingat Prince of Persia, saya ingat satu lagi Lion King. Saya habis main Lion King tu, saya ingat lagi, saya cakap kat ayah saya, apa? Menang ni. Sahabat tu, menang lah. Okay, jom pergi makan. Abang belanja bila menang game. Jadi macam, wah, cuman. Lepas tu, ingat lagi ayah saya selalu cakap pasal macam, kalau contoh macam waktu tu zaman PS2 pula. PS2, waktu tu saya kata 3 semua. Korang lain dah beli PS2 dah lah. Saya waktu tu, abang kata nak beli kumpul duit sendiri. Sanggup pun saya. Belanja setiap hari RM2. Abang bagi modal lah, sebulan kat sekolah tu RM200. Jadi kena pandai simpan duit lah. Jadi ikat perut lah. Bila nak beli pun, walaupun dengan duit sendiri, abang letakkan syarat lah. Kena skor PMA lah, apalah, itulah, inilah. Bila apa, beli, rasa puas hati beli. Jadi hidup penuh dengan benda-benda lah. Dan betul cakap doktor lah, duduk kat rumah. Saya berbeza dengan adik saya suka duduk rumah. Adik saya suka keluar. Tapi saya hairan kenapa Umi Abang lebih suka marah saya. Saya sentiasa tanya dulu, kenapa kan? Abang selalu kata, sejam je main ni. Sejam. So dia mula disiplin dengan saya lah. Sebab saya tanya kenapa? Sebab Umi Abang bila minta tolong, saya ada kat rumah. Adik saya tak ada. Jadi saya kata, apa masalah Umi Abang ni? Saya mula fikir dah. Jadi bila saya dah besar, tak maaf lah cerita luar perasaan lah kan. Jadi saya dah besar. Saya nampak satu problem orang satu problem masyarakat sekarang adalah bila macam doktor cakap tadi, target. Saya nampak sekarang dia rasa cukup sekadar berada di hadapan komputer. Mungkin dia dulu dari kecil terbiasa dengan game dan sebagainya. Apps, sekarang mungkin budak-budak apps kat telefon, main Angry Bird dan semua. Dan lepas tu dia rasa dengan dia tengok maklumat, dia akan berubah tau. Okay, dia matang lah, manusia besar matang. Jadi dia pun akan mula membaca dan sebagainya, tinggal banyak atau sikit je lah. Tapi ramai orang bila dia terlekat dengan benda ni, dia rasa maklumat yang dia dapat daripada komputer sudah mencukupi. Dia buka internet dan semua, dia rasa dia dah berilmu. Dan problem dia membarah sampai satu tahap, bila dia nak cari ilmu-ilmu, ilmu agama, pendapat-pendapat, ulama' dan sebagainya, dia bergantung pada Syekh Google dan Maulana Yahoo. Tidak terkecuali Habib Wikipedia dan Masyaih Facebook.
dapat tu gelaran-gelaran. Dia orang dah naik tarap syekh lah. Semua ada. Jadi mereka ni search lah, ada masalah search. Malas belajar. Belajar jadi benda yang tiring. Pergi kelas pun rasa dah penat. Dia kata Google je boleh rumah. Problem sekarang. Sebab tu ada dekat, kalau saya perasan dekat website buat-buat lawak ni, ada satu panggil apa? Meme. Dia kata don't forget to thanks Google and Wikipedia for your graduation. Jadi itu satu problem lah sebenarnya. Namun bila saya diberikan soalan bagaimana pelajar patut memaknakan ICT, generasi, mungkin generasi X, macam golongan ayah-ayah semua, ibu-ibu, dia memandang benda ni kadang-kadang ada sebahagiannya memandang ni satu benda yang buruk lah. Satu benda yang merosakkan anak-anak dia. Sebab komputer je, tak bergaul dengan kawan apa semua. Tapi ada satu golongan orang-orang tua ni, dia tidak meletakkan negativiti tu sahaja semata-mata. Dia tak cakap, ni buruk, ini jangan, ini tak. Tapi dia mengajak kita untuk melihat teknologi ini adalah satu upgrade dalam kehidupan. Satu alat yang perlu kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ada negatif dia, ada kebaikan dia. Maka anak-anak, remaja, pemuda, pemudi perlu ada satu kefahaman bagaimana dia nak menggunakan teknologi. Maka bila saya ditanya bagaimana memaknakan ICT dalam kehidupan, saya tadi buat nota sikit lah. Saya sebenarnya baru dapat soalan sebab saya ada masalah komunikasi baru-baru ni. Jadi saya nampak pertamanya benda ni tuntutan semasa. Nak tak nak, kita sekarang tak boleh cakap ni tak boleh, jangan. Ini akan buatkan awak tak bergaul dengan orang. Kita letak benda-benda negatif je. Ni kalau ambil ilmu daripada internet ni tak boleh pakai. Sebagai contoh lah. Tak boleh. Kerana ICT ni sekarang adalah tuntutan semasa. Teknologi, komunikasi, sekarang semua berkumpul dekat benda ni lah kan. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai pengetahuan atau tidak biasa dengan perkara ini, maka kita akan ketinggalan. Sebagai contoh kan, contoh mudah. Baru-baru ni berlaku banyaklah revolusi di luar negara, betul tak? Jadi sekiranya kita sekadar bergantung kepada benda yang bukan daripada, macam contoh bukan daripada alam maya, contoh bukan daripada internet dan sebagainya, maka kita hanya akan mendapat sebuah pandangan. Pandangan daripada negara Malaysia aja. So, Surat Khabar kat Malaysia cerita macam ni, gini. Contoh-contoh lah, kan? Itu kalau kita tak tahu. Sebab saya pernah tanya mak saya, Umi, apa pendapat pasal keadaan berlaku di Syria? Contohnya, si mak saya pun cerita-cerita, dan cerita dia selari dengan apa yang Surat Khabar tulis dan buletin utama cerita. Dan saya lihat, bila saya tanya mak saya, apa yang saya tahu? Mak saya kata, oh, Umi tak tahu macam tu. Awak tahu mana? Umi kena baca ni, Umi. Tunjuk kat internet, buka. Jadi, bila kita pandai memanfaatkan internet dan sebagainya ni, ICT ni, maka kita akan dapat lebih lah. Benda tu, pandangan kita akan jadi lebih luas lah sebenarnya. Jadi, orang yang tak memasukkan ICT dalam hidup dia rasa ini permainan budak-budak, atau dia rasa ini membazir masa dia, maka dia rugi satu benda. Saya nampak lah, tak luas dia punya capaian. Jadi itu sebagai pelajar, ini poin pertama saya lah, tuntutan semasa. Tidak ambil tahu, mundur. Tidak menyertai ketinggalan. Tidak ambil tahu, mundur ni, contoh macam kes tadi lah. Kita tanya, dia hanya tahu satu pandangan je. Pandangan daripada orang-orang Malaysia, yang orang tu tahu, orang tu mengamalkan ICT. Orang tu dia memasukkan ICT dalam hidup dia. Dia tahu keadaan di sana, dia bahaskan guna pandangan dia. Orang-orang ni pula dia tak tengok ayat, dia tak memasukkan ICT dalam hidup dia. Dia hanya bergantung pada orang ni. Apa orang ni cakap dia percaya. Ini salah satu strategi juga yang digunakan untuk brainwash orang ramai. So dia jelas tahu orang ni tak apa, tak payah tengok internet. Cik, dengar cakap saya. Dia pun ceritalah macam-macam. Sedangkan yang betulnya lain. Sebab tu orang yang dalam race ICT ni, dalam race teknologi maklumat ini,
siapa yang keharapan dalam teknologi ni, dia lah sebenarnya yang boleh cerita macam-macam kat orang. So orang pun blur je kan, sampai jadi nak tak nak kita sebagai orang Islam, sebagai sebagai seorang Muslim yang nak melihat Islam itu bertapak di atas muka bumi ini, nak tak nak ICT ni kita kena wujudkan dalam hidup kita. Jangan letak kopi je. Okay. Kemudian tidak menyertai, saya dah cakap tadi, tidak menyertai ketinggalan. Bagi contoh Facebook, contoh mudah saya lah, Facebook. Ada orang tak nak buat Facebook. Saya ada beberapa kawan saya, dia kata tak nak lah. Dia nampak benda tu bahasa kasarnya bodoh. Apalah lain-lain. Dia tengok, dia hidup kawan-kawan semua dah ada Facebook, dia tak ada. Sebab dia rasa melalaikan, dia tengok kawan dia ketagih, tengok update. Dia rasa benda tu macam mempertuhankan Facebook tu. Sikit-sikit nak kena pergi kat sana, ini kena pergi kat sini. Dia rasa macam dia tak boleh. Dan kawan saya ni saya kenal dia, setiap kali ada teknologi baru memang dia paling lambat sekali yang akan solat. Dia ada je dia punya alasan je kan. Contoh macam handphone, orang ni semua dah ada handphone. Dia rasa je handphone ni syaitan lah dalam hidup dia. Ada handphone nanti SMS lah. Dia pun orang Islamik sikit, jadi dia kata zaman tu pula popular ni. Zaman-zaman sekarang popular pun benda tu, apa SMS power-mawa Islamik-Islamik punya SMS. Dia kata macam benda ni tak boleh. Awal-awal dulu lah, sekarang dia dah ada headset lah. Tapi buat Facebook pun dia cakap macam tu. Dan ada sekolah orang macam tu, dia nampak macam tu. Jadi dia ni bila tak menyertai, tak menyertai generasi Facebook ni, dia pun tak sertai generasi Facebook, maka dia ketinggalan banyak benda. Maklumat dia yang penting sebenarnya dalam isu ni maklumat. Kemudian komunikasi. Kita kadang-kadang dah terlepas kan dengan kawan yang dah 5 tahun tak jumpa, 10 tahun tak jumpa. Tiba-tiba sebab dia mungkin teringat kita satu hari, dia search nama kita kat Facebook, dia sekali keluar. Memang banyak nama kita kadang-kadang kan, tapi keluar satu yang dia tahu, oh ni kawan aku ni. Dia mesej tanya, awak ni gila asram dulu lah yang satu sekolah dengan saya. Macam, kau sekarang dah gini. Kau pun tengok, kita pun tengok dia punya ni. Dah tu, berhubung balik. Boleh pakat jumpa bila. Nak buat gathering senang. Kawan saya yang satu ni, gathering tak pernah datang. Dia tak tahu dah gathering semua dekat event kat Facebook tu. Dia tak ada Facebook. Bayangkan, dia ketinggalan. Betapa solehnya dia pun, saya nak cakap dalam isu memanfaatkan benda ni lah. Betapa solehnya dia ni pun, apabila dia tidak dapat menyertai kawan-kawan dia. Contoh kawan dia pakat nak buat jumpa, dia tak tahu sebab dia tak ada Facebook. Jadi, apa solehnya dia tu, apa maknanya pada kawan dia? Tak ada makna sebab dia tak ada kat tengah-tengah kawan dia. Ketika kawan dia lain duduk sibuk Facebook, benda-benda lawa tak apa, dekat news feed kawan dia, boleh kerana dia ni soleh ni, tak ada Facebook dan dia tak tulis benda-benda yang baik kat tempat tu, maka kawan dia news feed melalaikan je lah. Katalah dia tu ada lah dalam friends kawan dia tu kan, tiba-tiba dekat news feed yang tak apa-apa, tiba-tiba ada seorang jom solat berjemaah. Dia pun terketuk lah juga kan. Sebab ada baik. Sebab tu orang sekarang kadang-kadang dekat Facebook ni, dia suka add orang-orang yang baik-baik, dia suka update baik. Poyo ke tak poyo ke, nombor dua. Sebab dia punya tujuan dia apa? Dia nak penuhkan news feed tu, at least bila dia buka kat home Facebook tu, ada tazkirah, ada penyampaian. Ini ada sekuriti orang. Tapi bayangkan kita tak sertai benda ni, kita ketinggalan. Masalah masyarakat, apa isu yang berlaku, kita pun tak pasti, tak tahu apa dia. Benda ni bukan saja Facebook lah. Saya cakap Facebook sebab itu paling mainstream sekarang ni. Benda ni juga dulu berlaku lah kat blog. Dulu ledakan blog sebelum Facebook tengah bising-bising ni, ledakan blog. Aduh, semua orang buat blog. Blog ni macam Facebook lah dulu. Sekarang Facebook ni dia nak bagi, jadi dia otai kat dunia alam maya ni. Itu yang dia buang kan. Facebook dulu 120 perkataan je, kalau nak tahu. Awal-awal dulu 150 kan. Sekarang mana ada YouTube dia dapat mana pun. Supaya blog-blog ni tak laku lah. Semua orang kat Facebook kan sekarang. So bila katalah Facebook, katalah ada orang nak aniaya seseorang, pakat-pakat dengan Mark Zuckerberg apa ke, padam punya profil. Padam. Habis dah jadilah kat beberapa orang. Tapi saya tak tahu lah dia pakat dengan Mark Zuckerberg ke tak. Itu saya punya expectation lah, saya punya assumption. Tapi persoalannya adalah sekiranya kita tidak menyertai benda ni, kita ketinggalan. Maka nak tak nak kita sebagai pelajar, lebih-lebih lagi
pelajar lah, rakan sebaya lah, senang cakap generasi Y ni, geng-geng generasi Y ni. Dan tak nak kita kena ambil tahu benda ni, dan benda ni kena jadi sebahagian daripada hidup kita. Namun, kita kena take note apa yang doktor cakapkan tadi. Kena ketagih, ni sampai kat tengah, apa? Tengah naik motor pun, update status. Kalau doktor cakap ni, mesej. Tapi saya tahu, kadang-kadang zaman sekarang ni, mesej kurang sikit. Kadang-kadang sempat gitu, penat madu. Update tadi macam mana? Smartphone senang sekarang ni. Klik ikon Facebook tu, gitu kan. Waktu belajar, kawan saya dekat dia dia kita ya, generasi Y eh. Maknakan ICT dah hidup. Kawan dia tengah belajar ni, tengah nak kelas ni. Saya kat rumah tak ada kelas waktu tu. Tiba update dia dia. Boring ah doktor. Ada seorang tu nakal sikit. Dia macam headset ni, doktor tengah ngajar lepas. Dia pun buka kamera. Doktor ni apa dah dia cakap? Kita orang pun nak gelar apa benda ni. Tengah belajar dan kelas ni dia boleh tah ni tah tu kan. Takut gambar orang sebelah. Dia macam apa benda lah. Benda tu tak patut. Benda tu tak patut lah. Tapi kita kena ada disiplin dalam benda ni. Saya rasa ayah saja akhirnya tu lah. Bila balik pada cerita ayah saya tadi, bila saya dah besar semua, bukan kerana ayah saya tak appreciate saya ada dekat rumah. Bila dia kata sejam aja, ini ni, jangan lama-lama, ini jangan, itu jangan. Dia sebenarnya nak saya ada disiplin dalam perubahan teknologi ni. Supaya saya, tadi doktor cakap apa? Cultural shock kan? Saya tak jadi benda tu. So saya ada limit saya dalam benda-benda. Facebook, ada orang boring pun nak cerita kat Facebook. Boringnya hari ni. Amir Idris, pengacara popular tu. Amir Idris cakap, siapa yang update Facebook dia benda macam tu, tanya dia ni manusia yang tak ada makna dalam hidup dia. Sebab dia kata, satu, macam mana orang Islam boleh boring? Kerja Islam banyak. Kita agenda sebagai umat Islam ni sebenarnya banyak. Itu kalau saya terangkan boleh sejam dua lagi lah. Sebab saya pernah cerita kan, pasal mari menjadi hamba saja sejam dekat UIA. Agenda kita banyak, pertama kita banyak, macam mana boleh kita boring? Lepas tu, okay, tu satu hal lah. Nombor dua, boringnya dia sampai dia kena update kat Facebook. Tak tahu dah, tak ada apa nak buat. Dapur tu macam tak ada, sampah tu tak ada benda nak buang, sampah tak ada nak buang, rumah tak ada benda nak kemas. Dia sebenarnya bukan boring, dia sebenarnya bukan boring. Dekat Facebook tu tak ada benda yang amaze dia. Tak ada cerita kawan-kawan kat Facebook. Sedangkan kat alam realiti dia ada banyak kerja. Dia boring tu sebenarnya Facebook dia tu sebenarnya. Boring tu Facebook dia tak ada update baru ke apa ke. Dia pun tak terfikir nak tulis status yang cool-cool lagi. Dah habis dah dalam dia punya kamus. Jadi boring. Sedangkan dalam hidup ada banyak benda. Jadi itu satu benda lah. Tapi nak tak nak kena sertai benda ni. Jangan sisihkan teknologi ni, tapi kena ada disiplin. Poin saya nombor dua dalam bab ni, kenapa kita pelajar, bukan pelajar lah sebenarnya. Sebenarnya saya nampak benda ni isu umat Islam. Sebab kenapa kita perlu memaknakan ICT ni, dia perlu jadi something dalam hidup kita lah saya nampak. Kerana Islam ni memerlukan umat dia supaya menjadi yang tinggi dalam sesuatu bidang. Contohnya dalam hadis Nabi SAW ada hadis bunyi al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada ini. Jadi kita balik pada isu Facebook tadi. Saya sebenarnya bukan belajar ICT. Jadi kerana ICT ni saya punya teknologi maklumat. Betul. Saya asyik nampak Facebook aja kan. Sebab zaman Facebook. Ini satu contoh lah. Kamu boleh buat contoh ni pada tempat-tempat lain lah. Kenapa saya kata benda ni? Saya balik pada kenapa Islam memerlukan umat dia tadi jadi lebih tinggi. Contohnya, saya dah sentuh sikit lah tadi. Contohnya, dalam Facebook ni, sekiranya Facebook ni dipenuhi oleh orang-orang yang update benda-benda yang tak syarak. Contoh kan, dalam Facebook ada, saya tak tahu kalau kamu friends dengan tak diorang-diorang ni. Dalam Facebook ada orang-orang yang ajak di party, yang update gambar-gambar yang kira tak baik lah untuk masyarakat. Bayangkan kan, bila benda-benda ni
ni dia jadi satu mainstream dalam kehidupan orang dekat alam maya. Bila sekarang alam maya dah jadi sebahagian daripada hidup, maka bila benda-benda yang buruk ni, benda-benda yang mengingkari Allah SWT ini menjadi kebiasaan orang-orang di alam maya ini, mereka boleh dipengaruhi dengan benda itu. Betul tak? Ini sebenarnya ada satu tanggungjawab. Saya nampak ada satu tanggungjawab untuk wujud manusia-manusia yang baik memenuhi tempat-tempat seperti Facebook itu. Sebab dia boleh update, contoh banyak benda lah kalau kita tengok, update event-event yang bagus-bagus, update gambar-gambar yang baik-baik. Sebagai contoh, saya nampak mudah, simple. Ada seorang dia suka cerita pasal hidup dia. Orang panggil dia Poyo, saya panggil dia Bagus. Sebab apa? Dia duduk cerita, contoh dia tangkap gambar keluarga dia tengah berhari raya, dia pun kata, chilling with my family. Benda tu sebenarnya memberikan makna. Bila orang tengok gambar dia, selain orang like dan comment, orang sebenarnya rasa, ui, family. Macam tu kan? Dia pun, lain-lain dia pun check tengok balik family dia. Sebagai contoh, orang-orang yang ajak untuk sembahyang, ada sebagai orang kata orang ni poyo menunjuk. Saya rasa tak patut dia cakap macam tu. Nak tak nak, dekat alam maya sekarang, kena ada orang yang cakap benda-benda ni. Jom sembahyang. Contoh, dah dekat maghrib ni lah, jom berhenti Facebook kejap. Personal-personal ini, Facebook-Facebook yang macam ini, kena ada ramai sebenarnya. Jadi nak tak nak, benda ni kena sebahagian daripada hidup kita. Orang-orang, kalau kita tinggalkan benda ni, kita tak menjadi sebahagian daripadanya, ICT ni kita tak menjadi sebahagian makna dalam hidup kita. Bayangkan orang-orang yang merepek ramai kat dalam, semua orang jadi merepek lah. Mudah ya, sebab nak tak nak sekarang, kalau perasan, budak-budak pun ada Facebook, betul tak betul? Bayangkan dia orang update dengan siapa, kadang-kadang budak-budak pun tahu dia main adfrag je. Orang tu pula pun tak tahu ni budak-budak. Update macam-macam, ini tu ini, merepek dengan bahasa kadang mencarut dan sebagainya. Bayangkan budak, adik-adik kita, katalah umur 15 tahun pun adik-adik juga kan. Diorang ni dah terbiasa dengan benda-benda ni. Jadi nak tak nak, kena nampak benda ni serius lah sebenarnya. So, saya tak nampak lah benda tu sebagai benda yang melalaikan dan sebagainya lah. Dan akhir sekali, poin saya nombor 3, dakwah. Tadi saya cakap Islam memerlukan orang yang ada dalam tu. Dakwah tu sendiri, dakwah memerlukan da'i-da'i yang mampu membawa dakwah Islam ini ke sesuatu yang lebih luas. Balik pada Facebook juga. Dia bukan Facebook lah. Kalau saya nak terangkan lebih luas, ni blog. Nak tak nak kan? Contoh macam ni kan? Saya antara sebab kenapa saya terinspirasi jadi blogger dulu, pada sejak tahun 2008, adalah kerana saya punya guru tu, dia seorang blogger. Saya bukan tertarik sebab dia seorang blogger kan? Tapi sebab waktu saya makan-makan dengan dia, dia cakap apa kat saya? Ada seorang guru ni cakap kan ya? Guru ni Gen X lah ni. Saya rasa lah sebab tahu dia cakap apa. Hantar ni akhir blog-blog ni buat apa kan? Membazir masa lah kan? Lebih baik hantar keluar, bercakap kat luar ni bagus. Dia tu. Tapi guru anda cakap apa? Dua-dua tu guru saya lah. Tapi guru saya yang jadi blog ni, yang jadi blogger ni cakap apa? Ana ni, Ana rasa ada tuntutan sebagai seorang Muslim untuk jadi blogger. Sebab sekiranya kita tulis benda-benda yang memotivasikan diri, contohnya berputus asa dan sebagainya, macam nak naik dulu asa, dia kata bila ada orang, perasan tak Google ni orang tanya macam-macam kat Google, betul tak betul? Saya putus asa, bagaimana solusinya? Ada, bukan tak ada ramai, sebab tu kadang-kadang, contoh baru ni saya perasan dia cakap pasal commit suicide ke, saya perasan kat 9gag ke apa, ada tulis commit suicide, bawah tu dia tulis com je, bawah tu dah suggest commit suicide apa, bagaimana cara nak halang commit suicide, macam mana, ada siap kata how to do how to suicide yourself. Jadi guru saya cakap apa pada waktu tu, dia kata anak saya ni satu tuntutan sebagai seorang Muslim untuk tulis benda-benda macam tu, supaya bila orang tu dia putus asa, yang naik tu blok orang yang boleh bawa balik pada benda yang betul. Nampak tak benda? Kata-kata dia yang sesimpel itu menggerakkan saya untuk menjadi blogger. Alhamdulillah saya istiqamah sampai hari ni lah. Dan saya terus percaya dengan dia punya pandangan sampai hari ni. Nak tak nak kita ni, da'i, dakwah kita, fikrah kita, kita nak ajak pada orang ramai,
kita kena, nak tak nak, zaman sekarang zaman ICT. Kena tulis kat ICT. Tulis dalam blog. Tulis buat website. Lepas tu jangan rasa dengki kalau ada orang lain pun jadi blogger juga. Jangan. Kita patut kata, jom, mari sama-sama. Tapi satu benda yang kita kena ada dalam ni, lepas tiga poin yang saya dah cakap tadi, secara ringkas, secara saya tak terangkan sangat kot tiga poin ni. Tapi satu benda yang kita nak kena nampak dalam benda ni adalah disiplin. Bila kita duduk dalam dunia ICT, jangan terperangkap di dalamnya. Aduh, maupun blog, maupun Facebook dan sebagainya, jangan terperangkap. Jangan rasa itulah dunia kamu. Dekat situlah satu-satunya medan dakwah atau tempat kamu menjadi Muslim yang sebenar. Update benda-benda baik, ajak ismayang, jom solat. Tak solat pun. Begini dia kan. Dia orang lain. Jangan. Kita kena ada portion untuk tu dan ada portion untuk real life. Untuk engage dengan real human. Samalah benda ni jadi vlogger pun kan, macam Aiman Azlan. Sebab saya cakap benda ni sebab baru-baru ni saya sembang dengan Aiman Azlan. Saya saja sembang dengan dia. Saya kawan baik dengan dia. Saya baru-baru ni sembang dengan dia. Sarapan. Satu sarapan. Pertama kali saya sarapan dengan dia lah. Saya sembang dengan dia. Aiman, anda nampak hantar punya viewers ni busuk-busuk pun RM20,000, wangi-wangi RM40,000. Jadi saya tanya satu soalan pada dia. Kalau anda buat satu calling, jom berkumpul bersama dengan saya untuk membincangkan perihal kira keadaan umat Islam, agak tak berapa ramai datang. Aiman Azlan sendiri cakap dia tak yakin 100 orang datang. Benda yang sama saya tengok pada Ustaz Asrizal berlaku ketika mana dia buat ulang tahun apa? Di ulang tahun saya pun Islam 15 tu. Ustaz Asrizal ni, kamu kenal Ustaz Asrizal tak? Orang yang hebat dan dia pun dah lama berblog, 10 tahun dah berblog dia. 15 tahun lah sebab ulang tahun ke-15 hari tu. Alhamdulillah, dia dah tulis banyak buku betul. Tapi waktu dia buat ulang tahun 15 tahun tu, yang datang tu pada saya tak setaraf lah dengan usia blog dia. Dan bukan nak kata dia, tapi nak kata alam maya tu, angka-angka yang ada, like, angka yang like semua, bukan angka yang sebenar. Dan ada orang dia terperangkap, dia kata tengok, like aku dah 600, dakwah dah berjaya. Nak tak nak, real life kena ada. Internet ni just another tools, okay. Jadi dalam memaknakan ICT dalam hidup, jangan terperangkap dalam hidup. Dia hanya sebahagian saja. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saja daripada saya. InsyaAllah mungkin round kedua akan bahaskan lebih panjang lagi dengan sekitar benda ini. Aku lakukan hadha wa astagfirullah wa rahim. Saya selamat balik kepada benda itu. Terima kasih kepada panel yang kedua, saudara Hilal Ashraf, atas pandangannya tentang pandangannya lebih spesifik kepada laman sosial yang selalu kita guna, iaitu Facebook dan juga blog. Jadi apabila kita menggunakan blog-blog ni, kita kena mendominasi macam yang dikatakan tadi, newsfeed, status semua dengan perkara yang elok, nilai-nilai murni. Supaya yang maklumat-maklumat ataupun perkongsian-perkongsian yang bertentangan dengannya dapat ditenggelamkan. Okey. Seterusnya saya teruskan dengan pusingan yang kedua, kembali semula pada saudara kita Ashraf, iaitu di masa ini terdapat ramai dalam kalangan agamawan yang sudah berada dalam medan dakwah cyber. Mengapa kita masih perlu mencuburkan diri dalam medan dakwah cyber ini sebagai seorang cyber dai? Iaitu apabila adalah banyak dah dai di luar, kenapa kita perlu lagi mencuburkan diri sebagai seorang pendakwah dalam cyber? Ini soalan yang menarik . Dah ramai dai, kenapa perlu lagi? Saya mulakan dengan mungkin konsep makna manusia diciptakan. Okey. Selalu kalau kamu, saya tak pastilah kamu semua ni,
kalau diceritakan pada tujuan penciptaan manusia, selalu disebutkan ayat apa? Okey, saya dengar Az-Zariyat ayat 56, betul? Okey, kalau cakap pasal penciptaan manusia, orang akan ulang surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak ciptakan jin, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada aku. Jadi ramai menterjemahkan pengabdian kepada Allah SWT ini adalah kepada ramai menterjemahkan kepada seluruh kehidupan, betul? Tetapi tidak dijelaskan secara mendalam bagaimana seluruh kehidupan ini. Mudah je, dia selalu cakap macam ni, tidur pun ibadah, belajar pun ibadah, betul tak, betul? Tetapi apabila kita ambil ayat ini saja, dia terlalu jadi self-centered. Kamu je, baik kat kamu je lah. Niat-niat kamu je. Kamu tidur tu tak jadi ibadah tu. Niat kena baik dan tidur bukan waktu dalam kelas dan sebagainya. Tidur tu rehatkan diri untuk beribadah lah. Kan? Jadi, benda tu nampak personal. Kamu-kamu saja. Contoh, belajar tu jadi ibadah apa? Dengan belajar benda yang baik dan niat ikhlas, kemudian nak sebar kepada orang ramai, ilmu yang bermanfaat. Okey, tu jadi ibadah. Sebagaimana kamu tak meniru dan sebagainya dalam pengajian kamu kan? Okey. Jadi benda tu sentrik, self-centric. Maka dia akan, kalau kita terangkan tujuan penciptaan manusia dengan ayat itu saja, dia akan jadi, orang lain nak jadi apa, jadilah. Yang penting aku selesai. Sebab kerja aku adalah mengabdikan diri kepada Allah saja. Ramai yang terlupa dalam tujuan penciptaan manusia, terlupa mengungkit satu lagi ayat yang saya rasa sebenarnya setiap kali untuk menerangkan penciptaan manusia, tujuan kenapa manusia diciptakan, ayat ini saya rasa perlu ada. Ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa idz qala